kali ini orang berada di persawahan teman-teman. Rencana kita ini mau berburu makanan. Penasaran kan? Yuk ikuti terus. Cuaca sore ini sangat tidak stabil ya guys. Oke teman-teman. Berhubung di sini kita dapat genjer, kita olah genjer. Yuk, ikut terus. Ada apa? Kangkung kita ambil juga, guys. Di sebelah kiri terdapat sayur kacang, kita ambil juga teman-teman. Oh minta. Kita mendapatkan genjer, kacang, dan kangkung. Jadi teman-teman, kacang ini bisa langsung dikonsumsi teman-teman. Manis. Oke teman-teman, kita sudah dapat si sayur genjer sama sayur kacang. Kita tinggal olah teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, kita sudah dapat spot masak. Kita lanjut bikin kompor dadakan. Kita keluarin dulu perlengkapan masak coba. Sambil nunggu bis mencari kayu bakar, kita potong-potong dulu sayur ya teman-teman. Caranya mudah banget, tinggal kita bikin begini. Kita ada kangkung teman-teman, kita masak aja. Oke teman-teman, sayurnya sudah kita...
kita potong-potong, kita tinggal bikin api. Sambil nunggu Wisnu bikin api, kita siapkan bumbu-bumbunya dulu, teman-teman. Di sini kita punya bawang putih. Cabe. Oke teman-teman, bumbunya udah siap, kita tinggal lanjut masak. Kita taruh minyak kelapa, teman-teman. Oke. Oke. Oke teman-teman, tadi kita beli tahu. Kita goreng dulu si tahunya, teman-teman. Kita potong dadu. Oke, seperti biasa kita mau buat sotel dulu ya, guys. Bahan dibuat dari pelepah kelapa. Gak apa-apa, saya kalau itu aja nih sing angel numplek kayak dulu nanti. Oke guys, sebelum kita menunggu makanannya matang, kita ambil kelepah pisang dulu buat piring nanti. Oh, cukup ini guys, satu aja. Mari lanjut. Kita angkat dulu teman-teman si tahunya. Lanjut kita goreng bumbunya, teman-teman. Oke, seperti biasa ikan asin. Biar lebih goreng, teman-teman. Oke, lanjut goreng terasinya, teman-teman. Keren kan? Oh,
sangat mantap sekali hari ini teman-teman. Kita tinggal masukin bumbunya. Oke, kita masukkan oseng-oseng sayur. Kacangnya nggak usah, nanti bikin lalapan. Kita tunggu si sayurnya layu biar enak muternya teman-teman. Kita taruh penyedap rasa teman-teman. Kita kasih masako. Layu lagi ya. Oke, kita lanjut. Taruh tahunya teman-teman yang tadi. Mantap. Delicious. Kecap. Kita taruh kecap teman-teman. Gas lu. Teknya bisa nih. Terlihat sangat sedap sekali teman-teman. Kita rasa dulu teman-teman. Oke teman-teman, olahnya udah matang. Kita tinggal santap teman-teman. Angkat dulu. Kita lanjut makan. Ini pisau kamu. Ini. Wih, coba. Sangat menggugah selera kalian ini, guys. Oke teman-teman, kita bawa nasi di sini. Jangan lupa bawa nasi. Boleh, Refri? Saya buat kameramen. Oke. Kita lanjut makan, teman-teman. Kita coba dulu. Mantap kali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu? Mantap sekali. Jadi kalau makan di kebun itu teman-teman, seleranya pasti naik. Tambah lagi pemandangannya belakang kayak gini.
campur ikan asin biar semakin gurih. Kita ingin merasakan rasakan sendiri di rumah ya. Kangkung. Rasanya tuh teman-teman enak teman-teman. Walaupun menunya, walaupun bumbunya sangat sederhana, tapi rasanya kelas restoran teman-teman. Jenjernya tadi oke teman-teman, udah habis nasinya, tinggal sayurnya, kita sisain kameramen. Sekian perjalanan kita lanjut besok, dadah.